Hai semuanya, hari ini kita mau tindik Nuran. Habis ini ijazahnya tepindik lagi. Eh, ini sih gak ada apa-apa, nganyis ya, bareng air lah. Ini tuh, masih nangis ya? Kasihan. Enggak, gak sakit kok. Sampai juga orangnya. Hai semuanya, hari ini kita mau tindik Nuran. Ini yang nindik satu orang yang ikut satu komplek. Hah? Ada siapa aja emang? Ada sepupu-sepupu yang lagi nginep di rumah, semua pada mau ikut lihat Nuran ditindik. Kenapa Kemal? Cukup. Cukup lah. Udah deh Kemal, tunggu sini sebentar aja ya. Sebentar doang kok. Ya, terbalik sini lagi. Tidur lagi Mal, tidur lagi Mal. Nuran di alam? Tuh, di belakang. Tidur Nuran. Nurannya tidur. Yuk, let's go. Sekarang kita lagi jalan on the way ke kliniknya Dr. Evo. Jadi dia tuh klinik untuk nindik newborn, khusus untuk nindik newborn anak-anak. Sebenarnya dewasa juga bisa. Dan biasanya waktu pas Aira dulu, aku nggak tahu nih ada kayak gini-gini. Dulu dia sama Aira tuh dulu nindiknya di rumah sakit. Jadi aku cuma siapin anting emasnya doang. Terus nanti pihak rumah sakit yang nindik. Tapi katanya tuh sakit banget. Waktu pas Aira tuh benar-benar ngejerit banget dia sampai suaranya hilang karena ditusuknya pakai kayak pakai jarum gede gitu ditusuk. Nah, karena pandemi kayak gini, jadi pihak rumah sakit tuh udah enggak nyediain lagi yang namanya tindik sunat. Jadi udah enggak ada lagi di rumah sakit. Kebetulan ada teman aku masih hubungan keluarga juga sih, tapi jauh. Itu kayak dia tuh hubungin terus kayak ngasih kado gitu buat Nuran. Terus dia bilang, mau gak aku kasih kado tindik. Terus pas aku cek dokternya, ternyata ya bagus banget gitu. Terus yang paling aku sukanya itu tindiknya itu karena memang khusus newborn, khusus anak-anak. Jadi gak akan ngerasain sakit si anaknya ini gitu. Itu kan yang paling penting karena waktu Aira tuh kesian banget, aku gak berani ngeliat. Sekalian aku bawa Aira juga karena Aira tuh udah dia waktu pas kecil karena pas ditindik dibeliin anting yang bulat cantelan gitu, namanya anak kecil kan dipegang-pegang akhirnya hilang. Aku udah nggak pakein lagi, kayaknya sih udah ketutup ini, makanya aku mau coba nindik lagi di sini karena nggak sakit kan, jadi biar Aira ikut sama antingnya juga disuruh nindik sama mama. Hah? Ganti? No. Karena antingnya bolongannya udah ketutup. Never. Biar kayak perempuan dikit, jangan no. Tomboy banget. Ya, semoga aja nggak sakit deh. Harusnya sih menurut dia, menurut kliniknya dan ditulis di situ dan ada beberapa review dari ibu-ibu yang memang anaknya indik di situ nggak sakit, paling cuma anak itu ya kaget aja karena bunyinya kan, tapi kalau untuk sakit nggak, karena abis itu udah diem gitu anaknya. Oke. Dia tuh udah was-was banget, dia bilang katanya aku saya tuh nyiksa anak. Dia tuh lagi kesel banget. Pendidikan masa kecil nanti itu gede sih bilang. Soalnya aku mikirnya gini, kalau seandainya dia ditindiknya, justru paling aman tuh di saat umur-umur segini karena kondisinya dia masih tidur terus kan. Kalau nanti udah 3 bulan atau udah di atas 6 bulan, dia tuh pasti nggak akan bisa diem. Nah takutnya tuh tangannya tuh megang-megang atau apa gitu kan. Udah mulai ngerti kan. Jadi tuh yang aku takutin, dan memang rata-rata sih review orang-orang itu lebih baik ditindik itu benar-benar kayak seminggu baru pas minggu lahiran atau sebulan gitu, jangan sampai udah 3 bulan gitu. Jadi aku maksain, nggak deh, kita harus tindik sekarang. Kita udah mau nyampe, nanti lihat kayak gimana. Insya Allah doain supaya Nuran nggak nangis baik-baik aja, supaya antinya juga nggak nangis. Nope. Supaya Aira juga nggak nangis. Justru aku khawatirin lebih kedua anak ini dibandingin Nuran. Aku nggak mau ditindik, nggak mau. Mama udah bilang loh. Nggak mau, oh nggak, mama bilang kalau mama ikut, aku ditindik. Kalau mama nggak ikut, aku nggak ditindik. Nggak, mama nggak ngomong, mama bilang kalau mama bilang tindik. Aku kayak gitu, enggak. Suruh pakai anting emas 24 karat. Enggak. Oke, sampai ketemu nanti di lokasi Dr. Evo. Yang dari butika. Oh iya, boleh sebentar. Kalau yang bayi, terserah mau pilih yang mana. Kata ibu itu, ini kan gift ya itu ya. Jadi pilih itemnya yang ini aja dulu, mau pilih itemnya dulu. Mana itemnya? Nah ini, itemnya yang ini. Oh. Tapi tinggal 3 item ini bisa? Bisa, cuman kita lagi sold out nih. Kita ready yang ini sama ini. Ini nggak bisa? Iya, itu kosong. Atau warna merah? Yang mana? Itu warna pink. Warna ini? Ini nggak ada semua? Itu kosong, sold out kita. Ini juga? Sold out semua, selain yang saya tunjuk
ini sama ini kosong. Yaudah ini aja lah. Ya. Halo. Ya. Ini aku tuh pengen seperti ini nih. Ini aja giwang nih. Ini copotin gak bisa ya? Bersihin. Jadi ini antingnya kayak gini yang buat newborn. Kecil-kecil banget semuanya. Tapi sold out semua. Padahal aku pengennya gini nih lucu. Ini tapi ini juga lucu sih. Tapi tau deh, kayaknya ini aja deh. Kalau yang ini antiknya yang mana ya kalau dia ya? Itu yang di depan. Tapi dilihat dulu ya, ini bisa dibikin atau enggak. Soalnya sih masih bisa dibuka anak ketutup. Masih kan? Belum. Ada bawa anting enggak? Enggak, pakai anting dari sini aja. Oke, mau pilih dulu antingnya. Ada katalog IG-nya? Enggak ada, pakai di sini. Oh, boleh, boleh. Mana? Paling bunga ibu ya? Yang bunga aja. Ini deh. Ada dua, ada gold sama itu. Ini aja nih. Oke. Okay. Ya. Nih. Sini dulu tuh, Pak. Kalau ini ada enggak? Saya satu biar masuk lagi enggak apa-apa ya. Panas ini? Iya, apa-apa. Ini? Kalau mau bunga, bunga lagi lucu ya, Dek? Iya. Mau bunga apa mau ini? Ini. Enggak boleh yang itu. Mama enggak mau yang itu. Ini. Apa ini? Apa? Au 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 au. Bentar, Pak. Boleh. Apa? Yang mana? Ini apa ini? Itu apa? Mau yang mana? Mau dimasukin ini. Kita bersihin dulu. Jadi ini apa ini? Semuanya ada nih, Mbak? Semuanya itu ada, yang itu. Tapi kayak lucuan yang ini. Oh, yang biasa. Sayang, Aira yang mana ya? Ini apa ini ya? Ini apa ini? Oh iya. Ini apa ini? Ini. Aira ini aja. Bersihin, tuh kan. Enggak, ini sakit. Udah, itu udah dikirim sakit. Udah lubang, sayang. Udah lubang, udah beres. Udah selesai, ini aja. Lihat. Yang itu aja, 4mm. Jadi Aira pakai yang ini. Gak sakit? Udah lubang. Udah lubang. Gak sakit kan? Kan gak kerasa ya. Kerasa gak? Dikit. Tapi gak sakit kan? Oke, lagi diambil ibu ya. Adeknya dulu aja ibu ya. Adeknya. 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 Jadi ini yang warna apa? Ini aja deh. Kalau adeknya sama kan misalnya. Iya. Antara dua itu. Ini tidurnya di mana? Nanti di bawah sebelah sini. Ini tidurnya. Bersih ya? Bersih, disemprot. Sebelum itu disemprot pakai sendiri. Aman, Pak, aman. Sini. Ini tidurnya. Sayang. Boleh diisi formnya dulu, Kak? Nama-nama kamu udah gak ada. Let's go. Mau balet aku ya. Nanti balet. Lalu balet ya, biar badannya bagus ya. Antingnya saya lepas ya, masih saya gelap sekali ya. Oke, yang dalam. Jadi yang mana tadi tuh? Itu yang di dalam sini. Ah enggak, antingnya tadi yang warna? Warna ya, warna paling pojok sini kan? Ya, sebelah sini paling pojok. Paling pojok sini kan? Iya. Ya, lepas ya, steril ya. Oke. Saya gambar dulu. Ini mau dilubangin ya? Ditandai dulu ya. Segininya masih sebulan. Coba kalau 3 bulan bisa lebih, enggak bisa diam lagi. Iya, udah apa? Sabar. Mau anteng. Kalau lebih kecil lebih enak ya, lebih. Iya, lebih anteng. Apa, Dek? Apa, pinjam bentar. Oke, coba dilihat kanan kirinya ya. Udah cukup tandanya atau belum? Biasanya segitu kan emang kan? Yang penting posisi di dalam. Coba ayahnya. Kenapa, Dek? Saya nggak ngerti orang apa. Empengnya mana? Empeng nggak ada empeng. Itu apa yang bisa dipeng? Saya pendek ya. Pegang tangannya, Pak. Aduh, duduk. Dek, mau ditindik dulu ya. Merah, ha? Manis ya? Enggak. Kaget. Jahat ibu ya. Kaget. Nembang. Satu lagi udah. Habis ini udah sayang ya. Satu pinjam lagi. Ini sih enggak ada apa-apa, nangis daripada air. Itu tuh maksudnya nangis sih.
Jadi, coba tunggu dulu. Ini kasih. Yuk, satu. Apa air awas? Udah, enggak, udah enggak sakit kayaknya. Emang enggak sakit dia duluan ya? Udah kayak perempuan sekarang pakai anting bunga. Udah kayak perempuan sekarang. Nanti si Mbak ajarin suster. Cuma digituin doang kata saya gitu. Enggak, di tadesinnya enggak belakangnya gimana ngeliatnya? Oh, iya. Supaya enggak seperti ini. Nanti sih nanti di kakak ya. Nggak sakit kan itu udah nempel. Kayak gini nih. Oh, iya. Udah nempel. Tepes pagi sama sore ya. Selamat sama sore. Udah pakai anting. Ini dicopot 3 bulan dari sekarang? Iya. Bukan 3 bulan umurnya dia kan? Bukan, jadi pokoknya 3 bulan setelah tindik. Bukan usianya ade ya. Jadi ya deh. Oke, ini masih sempit. Nanti pegang. Oke, dah tuh. Nanti itu ada ini kak kaca untuk kak. Tuh. Nggak aja. Cantiknya sekarang pakai sakit nggak? Sama nih. Kesto anti. Ada yang baru. Kesto anti Naila. Kesto anti Naila nggak sakit sama sekali. Iya itu sakit deh. Iya nggak. Mana dokter? Nai, lihat nih Nai. Sakit sama sekali. Anti bakal sakit. Gak sakit sama sekali. Mendingan kamu daripada nanti. Enggak, dokternya. Tempat rumah sakit deh di sini cuma dibolongin itu doang. Nai. Nurun sakit. Nurun nangis. Kaget, dia kaget. Kenapa? Ayo itu. Kalau yang gini Mbak, coba deh Mbak. Ini antinya juga. Yang mana? Ini antinya. Sorry, udah deh daripada mama dibawa, akhirnya mama bawa ke tempat yang sakit. Nih nggak sakit di sini, cuma diliatin gitu doang. Itu tuh kakaknya aja ambil ini si Aira tanpa malu. Cuma geli. Geli ya. Tahu dong Aira kenyinya kayak gimana? Cuma geli katanya. Kalau udah gede ini, ini kali ya. Sempot ya. Iya. Juga. Oke apa? Ini antingnya jadi. Aja. Udah ini ya, nanti mendingan Aira tuh mau kuselasang Naila jangan gitu cepet Naila itu tangan satu tante bisa masukin loh percaya ini nggak ditindik tuh orang udah longgar tuh udah masuk udah Naila udah pakai anting ya. Punya anting nggak di rumah nggak ini aja Mbak. Anting ini aja. Boleh, mau pilih yang mana? Mau yang Naila pilih nih, mau yang mana nih antingnya? Iya sih, itu bolong. Tuh, orang. Selesai nanti lebaynya manusia satu ini. Ini anting ini deh. Aku mau yang enggak kelihatan sama sekali. Hah? Kalau gitu ini aja nih. Yang kecil aja kak, telinganya soalnya lebih kecil ini daripada punya kakak. Ini. Punya ada. Ini ya. Nih. Hah? Ini aja enggak? Gimana? Udah copot lagi. Oh, copot lagi. Enggak tadi cuma ngetes doang. Apa ini mau yang love gini? Mama. Mau ini aja ya. Sama kayak Aira ya. Ya udah. Ini aja nih. Liatin Mbak. Sama aku mah yang di belakang mah. Coba Aira liatin dong kamera dong antingnya. Hai semua. Bagus enggak? Iya. Satu lagi. Hidupnya yang ada lagi ya? Cuci hidupnya. Halo? Gede. Cuci yuk. Gak dong. Ada. Lihat beneran rantingnya. Cantiknya. Gak rempeng. Gak rempeng.
Soalnya pakai anting gak pernah. Kalau di rumah sakit kayak begini, ngejar Aira gak berhenti sejam. Nah, sakit banget kan? Gak apa-apa kan, bilang gak? Gak apa-apa, liat ya. Gak kelihatan apa-apaan kok. Gak sakit aku kan. Kakak aku gak suka pakai anting, kak. Dua loh bang. Kalau enggak gak apa anting. Terlalu. Oke, okay, udah. Kayak ada yang chat gini aku ya. Aneh. Kayak ada yang geledeng-geledeng aja. Aneh. Oke, okay, akhirnya selesai juga menindik tiga anak. Aku anaknya kakak. Maaf ya mbak, ini emang ada anehnya sedikit. Kalau yang ini rada-rada. Oke, makasih ya mbak. Makasih. Gue tadi tuh wah parah. Tadi pagi sempat debat sama gue, sempat ribut gara-gara urusan Nuran mau nindik. Dia tuh sampai bilang, kamu nih nyiksa anak. Tega ya kamu tuh ya. Wah abis deh gue. Gue bilang sayang, sampai gue jelasin. Dia kan gak boleh anaknya nangis dikit kan? Tapi gue jelasin, dan benar kata mbaknya, kalau justru lebih bagus tuh lebih kecil. Karena memang anak kecil itu lebih ngerasa sakit yang dirasain itu lebih minim dibandingin semakin dia besar. Makanya kalau bayi laki aja, kalau mau disunat harus dibawa 3 bulan kalau di rumah sakit. Kalau udah 3 bulan udah gak mungkin dikasih sama dokter. Oke semuanya, makasih udah ngikutin tadi kegiatan kita hari ini. Nuran tadi ditindik, itu gimana rasanya Pak Abdullah ngeliat anaknya ditindik yang super heboh banget dari tadi pagi? Gak suka, saya gak suka. Yeah. Tetep lo dia bilang saya gak suka. Tapi setelah ngeliat Nuran pakai anting gimana, suka jadinya kan? Dia pakai gak pakai anting pasti suka lah, selalu suka sama Nuran. Lebih suka dari siapapun. Ya udahlah, pokoknya intinya begitu. Thank you, jangan lupa like and subscribe, dah.